sekarang gue lagi ada di Kansas sambil nunggu dokternya. Kita nanya-nanya dulu ya. Mereka ngerti gak sih itu antibiotik sama resistensi antibiotik itu apa? Yuk. Halo Mas. Siapa namanya? Alex. Alex. Oh, Mas Alex, boleh nanya-nanya gak nih? Boleh. Mas, tau gak sih antibiotik itu apa? Antibiotik itu bukannya yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Oh, dalam tubuh kita sendiri. Nah, mau nanya-nanya dong Mas. Kan ada obat juga antibiotik nih. Nah, kalau Mas tau gak kalau obat antibiotik ini bisa dibeli harus pakai resep dokter? Tahu gue sih dia dipakai dokter. Biasanya pas gue sakit itu katanya imun gue katanya lemah terus dikasih ini obat resep gitu. Oh gitu. Nah kalau resistensi antibiotik Mas tau nggak itu apa? Apa tuh? Resistensi antibiotik. Nggak tahu. Oke deh. Kita tanya lagi sama yang lain ya. Thank you Mas. Let's go. Oke. Ada lagi nih. Kita tanya ya. Halo Mbak. Siapa namanya? Baninya. Siapa? Tiffany. Hey Tiffany. Ini pacarnya. Iya. Oh iya, pacarnya jelek juga ya. Mau nanya dong, Mbak Tiffany. Mbak Tiffany, tahu enggak sih antibiotik itu apa? Tahu. Tahu antibiotik itu apa sih, Mbak? Yang obat buat untuk menjaga ketahanan tubuh. Obat untuk menjaga ketahanan tubuh. Mbak, mau nanya dong kalau mau beli antibiotik tuh mesti pakai resep dokter nggak sih mbak? Kalau kata mbak harus sih harus. Nah mau nanya lagi mbak tahu nggak sih resistensi antibiotik tuh apa? Nggak tahu. Dia nggak tahu. Coba kita tanya yang lain ya. Thank you mbak ya. Terus lu yoi mbak itu pacarnya jelek banget. Siapa namanya mas? Fuad. Fuad tahu nggak sih antibiotik tuh apa? Antibiotik itu antibody bukan? Antibody, iya. Kamu salah, nah. Antibiotik itu obat. Nah, mau tahu dong, kan obat antibiotik nih. Cara dapetin obat antibiotik tuh mesti pakai resep dokter nggak sih? Sejauh yang saya tahu, ya. Misalkan, saya ini sering minum antibiotik, contohnya paracetamol. Nah, itu pokoknya kalau mau gejala tipes, gue pasti minum itu. Oke. Paracetamol bukan antibiotik. Oke. Mau nanya lagi nih, Fuad, tahu nggak resistensi antibiotik itu apa? Nggak tahu. Oke deh, Fuad thank you ya. Yoi. Cari lagi, nggak ada yang tahu. Halo Mas, siapa namanya? Arif. Arif mau nanya dong Mas Arif, tahu nggak sih antibiotik itu apa? Antibiotik adalah zat untuk melawan makhluk hidup. Zat untuk melawan makhluk hidup, yeay! Nah, Mas Arif, kan antibiotik itu obat juga ya? Menurut kalau Mas Arif tahu nggak sih kalau antibiotik itu cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya belum tahu. Kalau ke dokter gitu ya? Iya, ke dokter. Mesti pakai resep dokter nggak sih kalau beli obat antibiotik? Harus dong. Harus. Kalau Mas Arif tahu nggak resistensi antibiotik itu apa? Resistensi itu apa ya? Sorry. Nggak tahu ya? Ya udah. Oke Mas Arif, thank you. Oke teman-teman TVWI, ternyata sangat susah mencari populasi orang yang mengerti antibiotik itu apa. Sekarang kita cari orang lain lagi. Yuk. Yo sobat TVWI, ternyata gue telah mengambil kesimpulan bahwa percuma nanya tentang antibiotik ke rumpun sosial. Maka dari itu kita langsung aja cari anak farmasi ya buat nanya-nanya tentang antibiotik. Siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih. Kita cari aja. Oke, let's go. Ke sana. Sini, Megang. Hai sobat TVWI, kita cari mangsa buat wawancara. Nah, ada mangsa nih. Hai, stop. Halo, anak farmasi ya? Iya. Oh iya, kenalan dulu dong. Rehan. Citra. Halo, Citra. Jen. Yeah. Hey. Gue Rehan. Udah kenalan tadi ya? Mau nanya-nanya nih. Jadi gini, hari ini kan gue lagi sakit ya. Aduh.
tentang, jadi tadi tuh mau beli obat ya, apotik, antibiotik, dan gak boleh. Nah terus gue bingung dong, terus gue tanya-tanya aja sama anak-anak di FISIP. Mungkin karena di FISIP sama FIB itu gak ngerti antibiotik dan gak belajar, mereka gak ada yang tahu. Jadi gue kesini mau nanya-nanya. Jadi Jenawa Cita kan anak farmasi angkatan berapa? 23. Wah udah belajar dong ya. Mau nanya dong, antibiotik tuh sebenarnya apa sih, kok gue gak bisa seenaknya beli gitu? Jadi antibiotik tuh suatu senyawa gitu yang bisa membasmi suatu bakteri yang ada di dalam tubuh lo. Jadi kalau misalnya lo sakit nih, berarti ada bakteri tuh di tubuh lo. Oh gitu. Nah, jadi sebenarnya pernah denger sih kemarin tuh ada seminar kan di farmasi ya. Minggu lalu apa kapan ya? Kapan ya? Beberapa hari lalu. Iya. Ngomongin tentang Superbox. Nah, kan gue nggak datang dan gue bingung Superbox tuh apa sih? Pemaksum. Jadi Superbox itu. Jadi Superbox itu kayak kalau misalnya yang gue tahu tuh bakteri yang udah resisten gitu sama antibiotik. Oh gitu. Iya, jadi kalau meskipun minum obat kayak nggak mempan gitu, meskipun lo sakit tapi nggak bakal sembuh gitu. Nggak ngefek gitu ya? Ngefek ya. Oh. Ya mendingan kalau buat tahu lebih jauh lagi lo bisa nanya-nanya ke ada dosen gue gitu di bawah. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut. Ada. Ada, namanya Pak Anton. Pak Anton. Itu jago banget tentang antibiotik gitu. Oh gitu. Ada di bawah mana ya? Bisa sih kayaknya. Oke, okay, thank you banget ya. Citra Jen, semoga cepat lulus. Oke, amin. Oke. Dadah. Ya. Jadi, kata Citra sama Jen, kita ke Pantan aja. Kita ke Pantan kali ya. Yuk, let's go.